Ya, bahwa malam ini alhamdulillah saya bisa hadir dalam tahlilah almarhumah Marsyah Haq. Ternyata memang beliau adalah seorang mujahidah yang sangat giat membela Palestina. Ya, kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam memang sangat kehilangan beliau. Ya, karena itu alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada acara tahlilan malam hari ini. Dan tentunya Ikang Fauzi juga sebagai sahabat saya, sebagai seniman, seniman musik dan seniman film, saya pernah bersama-sama dengan beliau. Dan tentunya Masya Allah duka cita saya sebagai sahabat ya. Tapi tadi saya bacakan satu firman Rasulullah SAW bahwa tidak perlu berduka cita karena nanti semua setelah kita saleh dan saleh akan dipertemukan kembali di akhirat. Istilahnya Allah SWT. Jadi kematian adalah satu perpisahan yang sementara saja. Dan perpisahan yang abadi. Kita akan dipertemukan lagi dengan ayah-ayah kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita yang sefrekuensi dengan kita tentunya. Seperti itu gitu. Mengenal sosok Farisa seperti apa sih? Ngomong kayak gitu ke Mas Ikang, responnya apa Pak Edi? Semangatnya ya, artinya Ikang dia bersemangat lah bahwa ini perpisahan sesaat ya buat kita semua. Kalau istri kita meninggal, suami kita meninggal itu ibarat dia ke Bandung nanti kita nyusul. Nanti ketemu di Bandung. Gitu. Cuman ini di akhirat. Gitu. Ini seperti itu sih kematiannya. Oke ya. Jadi Pak Haji juga memberikan sebuah lagu atau mungkin seperti apa sih Pak Haji di dalam tadi? Iya, lagu itu kan lagu apa? Tahu nggak sih gimana tadi? Tadi sempat samar-samar sih Pak Haji. Hah? Samar-samar dengar tadi sore ya, Pak Haji. Lagu itu Sebujur Banggai. Memang pengingat kita semua karena Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian yang kita lihat, yang kita dengar, nasihat buat kita, buat lo juga semua ini. Bahwa satu saat kematian itu, maut itu akan menghadiri kita, akan datang kita. Jadi makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, bersegeralah bertobat, beribadah, karena kita nggak tahu kapan kita seperti Mas Zahab menyusul. Oke ya? Okay.